Aksi semena-mena yang dilakukan oknum debt collector kembali terjadi di Jalan Datuk Tonggara, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Empat debt collector mengancam akan membunuh anak dari nasabahnya jika tidak membayar hutang. Keempat debt collector itu akhirnya berhasil diamankan oleh warga setempat. Kejadian itu bermula saat dua debt collector dari sebuah koperasi bank datang ke rumah korban untuk menagih utang sebesar Rp400.000 pada Selasa 28 Februari 2022 pagi. Pada saat itu, para debt collector diberi uang sebesar Rp100.000 oleh suami yang berutang sebagai pembayaran awal. Kedua pelaku itu langsung pergi setelah menerima uang tersebut tanpa adanya keributan. Kemudian pada sore harinya, kedua pelaku kembali untuk menagih sisanya karena uang seratus ribu rupiah itu belum termasuk bunga utang. Namun saat ini suami dari yang berutang pun tidak ada di rumah, hanya anaknya yang berinisial SI dan sang kakak. Si dan kakak laki-lakinya itu mengaku tidak memiliki uang untuk membayar sisa utang berikut bunga pinjaman. Tidak terima dengan pernyataan tersebut, kedua pelaku memaksa masuk ke rumah dan merampas paksa handphone milik Si dengan alasan sebagai jaminan pembayaran utang sang ibu. Tak sampai hanya di situ saja, kedua pelaku bahkan mengambil sebilah pisau dapur dari dapur rumah korban, lalu menodong Si dan melontarkan ancaman akan melakukan pembunuhan. Pelaku juga mengancam akan menembak korban bila orang tuanya tidak kunjung membayar sisa utang yang sudah jatuh tempo tersebut. Hal itu pun membuat SI ketakutan hingga mengompol. Kakak SI lalu datang dan melindungi sang adik. Setelah itu SI langsung sontak berteriak meminta tolong kepada warga sekitar yang bergegas datang mengamankan kedua debt collector tersebut. Warga yang tidak terima dengan tindakan semena-mena kedua pelaku lalu melaporkannya ke jajaran Polsek Ramadjati dan Polres Metro Jakarta Timur yang segera mengerahkan anggaran gua tanya